Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita di FCPO Dragon. So, baiklah, pada kali ini abang hendak berkongsi dengan anda akan perkongsian berkenaan dengan chat pattern. So, anda biasa seperti anda lihat di dalam skrin anda ini melihat chat pattern sebegini. Apa signifikan chat pattern yang sebegini? Yang pertama adalah apabila dia melakukan pergerakan kejatuhan dia, dia telah pecah dia punya support. Suatu kejadian, dia telah pecah dia punya support. So, selepas dia pecah dia punya support dan dia membina dia punya flag ataupun pennant dia. Dan kita dapati setiap pennant dia tidak boleh pergi lebih tinggi daripada ketinggian yang telah berlaku sebelumnya. Yeah? So, ini memberikan kita satu pandangan sisi bahawa ini adalah satu chart pattern pennant ataupun bearish flags yang telah berlaku. So, apabila kita melihat pattern sebegini, ada dua question yang paling penting sebagai seorang trader. Yang ini yang sebenarnya yang kita panggilkan pandangan untuk membuat keputusan. So, keputusan apa? Keputusan untuk masuk position short. Ada dua kondisi untuk menentukan kita sama ada kita boleh masuk short ataupun tidak. Yang pertama adalah apakah dia kondisi yang mengatakan bahawa ia telah bersedia untuk kita masuk kita punya entry short. Itu yang pertama, kondisi yang kita perlu pastikan terlebih dahulu. Yang nombor dua, sekiranya dia telah dipastikan memang boleh masuk short, di mana kita nak masuk kita punya position short. Selalunya dalam trading kita akan pergi kepada bahagian sebeginilah ataupun di mana kita hendak membuat keputusan akhir, iaitu penampakan, pemerhatian dan akhirnya apa kita nak buat, bila kita nak buat, di mana kita nak buat. So itu yang paling penting, itu yang akan menentukan sama ada kita akan melakukan satu position entry yang betul yang bertepatan dengan situasi semasa. So basically, daripada pattern sebegini, apa yang anda dapati apabila dia telah pecah dia punya support, apabila dia telah pecah dia punya support, anda dapati bahawa setiap ketinggian tidak dapat sustain di atas support yang dia telah pecah. So ini kita akan panggil dia sebagai support become resistant ataupun SBR. So nombor dua, setelah kita pastikan bahawa ya kondisi dia memang kita kena tengok short. So kita nak tahu pula yang kondisi nombor 2. Sekiranya aku nak masuk short, di mana pula aku nak masuk short ni? Bila aku nak masuk short ni? Di mana aku nak masuk short ni? So untuk kondisi nombor 2, apa yang kita boleh perhatikan? Yang pertama, kita dapati bahawa dia perlu melengkapkan 3 pergerakan dia. Kebiasaannya majoriti dia akan melengkapkan 3 pergerakan dia. 1, 2 dan 3. So setelah anda mendapati bahawa telah lengkap 3 position ini, maka anda hendak melihat kawasan di mana area sini untuk anda melakukan short anda. Tapi di mana? Kalau jarak ni lebih kurang 100 tick, kalau anda tersilap sikit sewaktu pergerakan dia dan dia bagi anda lawan arah 30 tick sebab terawal masuk, mungkin bahaya bagi anda. So sekiranya jaraknya besar, jadi anda nak sharpen ataupun nak sharpkan lagi entry part anda. So apa yang kita akan lakukan? So apa yang anda hendak pastikan setelah anda dapati ada 1, 2, 3 dan anda dapati dia tak boleh lepik sustain di atas dia punya support yang telah pecah, maka anda perlu tunggu satu lagi bounce. Ini kebiasaan, ya, bercerita kebiasaan. Kadang-kadang market dalam keadaan yang tak biasa dia tak melakukan benda ni, tapi kebiasaan, abang sebut perkataan kebiasaan, dia akan melakukan satu panjatan yang bernilai 50%. Setelah dia buat 3 ni, maka dia akan melakukan satu lagi panjat dia yang bernilai 50%. Mungkin terlebih sikit sampai 61%, tak mengapa, tapi apabila price jatuh di bawah level 50% dia, maka di situ anda boleh jadikan dia sebagai entry pertama untuk short anda. Yang nombor 2 adalah anda juga boleh lukis satu garis lurus begini. Anda boleh masuk position short anda apabila dia break this one dan sustain di bawah this line. Apa khabar follower FCPO Dragon? Nak belajar trading tapi tak tahu nak mula macam mana? Jangan risau, kami ada penyelesaian untuk anda. Kami baru je launch video pembelajaran trading yang super senang nak faham. Boleh belajar ikut masa korang sendiri, kat mana-mana saja, senang gila. Dan yang best sekali, sempena bulan kemerdekaan ni, kami bagi diskaun gempak 50% off tau. Memang berbaloi habis. Jom grab peluang ni sebelum tamat. Nak jadi trader pro, masa dia sekarang ni. Klik link kat bawah dalam ruangan description untuk korang order video training daripada Abang Dragon. Jumpa lagi. Assalamualaikum.